Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif, qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa ana wa nafa'a fi ulumi fi darain amin. Wa qala ibnu jaririn, qala haddatsana yusufu ibnu sulaimana, qala haddatsana hatimun ibnu isma'ila, qala haddatsana ja'far ibnu muhammadin an abihi an jabirin qala. Dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir, berkata ia istaslama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arukna, mengusap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan rukun. Lima rukun ini, ya, ada rukun Hajar Aswad, ya, ada rukun Yamani, rukun Eropi, ya. Kalau kita pergi haji, pergi umroh, kita akan melakukan tawaf, ya. Kalau orangnya kagak banyak, kita bisa melakukan ini. Tapi kalau orangnya banyak, jangan dipaksakan, ya. Ideal itu bagus, tapi kalau bisa mengorbankan kita punya, ya, keselamatan diri, ya, jangan kita mengejar itu. Cukup, ya, istilam dari jauh aja jadi. Bismillahirrahmanirrahim, jadi begitu. Jangan sampai kita berdesak-desakan, pengen, ya, kita cium Hajar Aswad, sehingga sampai demikian keadaannya, jangan. Ya Allah, sampai orang ada sampai kebuka ininya tuh, bajunya kebuka. Ya, pengen cium itu. Itu ada yang begitu. Jangan sampai begitu. Faromala salasan wa masya arba'an, lalu romala, ya, romala itu berlari-lari kecil tiga, ya, tiga putaran. Wa masya arba'an, dan berjalan biasa empat putaran. Ini kalau kita tawaf. Jadi kalau kita tawaf yang pertama tiga itu agak sedikit kencang, ya, jalan, lari kecil berarti jalan kencang gitu ya. Yang keduanya berjalan, jalan biasa. Ini kalau, ya, orangnya enggak banyak. Tapi orangnya banyak, penuh, enggak bisa. Iya, enggak bisa. Apalagi ini kalau bulan Ramadan, masalah, enggak bisa. Saya rasakan itu kemarin, enggak bisa. Orang banyak. Begini aja. Jalan aja. Masya Allah. Ya udah, maaf, karena semampu mungkin aja. Ramadan tuh memang luar biasa. Makanya pantas orang kalau, ya, pantas kalau Nabi mengatakan kalau kita umroh di bulan Ramadan sama pergi haji bareng sama Nabi. Karena berat. Ya kalau kita di kamar aja mah enak aja. Di kamar sembahyang enak aja. Yang berat tuh kalau kita ngerjain umroh, itu yang berat. Jadi beratnya ketika kita ngerjain umroh lagi puasa. Jadi beratnya itu kalau lagi umroh itu.
Masya Allah, itu beratnya luar biasa. Dan dua dia ngerjain, siang sama malam. Siang dia umroh, malam dia sembahyang, sembahyang tarawih. Baru tuh, wah, luar biasa dah berasanya. Tapi kalau sembahyang dia kagak, dia umroh, dia pakai umroh. Waktu sembahyang dia pakai umroh, nah itu main apa? Jadi waktu sembahyang dia pakai umroh, artinya dia nggak sembahyang tarawih. Ya, jadi dia pilih itu aja. Itu mah enak mah, santai juga itu mah. Yang berat tuh kalau ya, yang berat itu kalau siangnya dia umroh, malamnya dia terawih, itu benar-benar mah. Di tengah puasa, waduh, mateng lah. Saya kemarin itu saya sengaja begitu, memang sengaja. Biarin saya mau sengaja, disuruh sih, disuruh. Bukan kuat, dikuat-kuatin. Kata ini sih, kata pembimbingnya, jangan begitu Kiai, kalau bisa gini aja, pilih aja. Iya emang saya bisa begitu, tapi saya mau begini, saya merasain, biarin. Kapan lagi? Kalau nanti-nanti sih mungkin kita nggak apa-apa. Artinya yang awalnya saya pengen yang ideal dulu gitu. Saya jalan aja gitu. Banyak, ada juga. Ya, buktinya banyak itu siang-siang banyak yang pada umroh. Memang luar biasa memang. Semuanya rata-rata lelah memang lelah. Oh, luar biasa. Ya. Mudah-mudahan kita yang belum haji bisa haji ya. Yang umroh ya umroh. Ya, tapi kalau bisa jangan sampai pergi umroh dulu, belum pergi haji, jangan sampai. Ya, pesan saya paling itu. Walaupun kita udah tua, haji aja. Ya, karena kalau kita haji, ya umur masih ada. Andai kata kita meninggal enggak sempat pergi haji, udah ditulis pahala haji. Ya, begitu. Makanya saya diminta untuk, ada yang minta saya untuk ngurusin pergi haji, saya beli salat. Kalau mau ajak saya, ada, iya, mau ajak saya, keluarga ngajak saya, mau bikin gituan, ajak saya syaratin, yang mau pergi umroh, syaratnya udah daftar haji. Udah daftar haji baru saya mau. Bukan begitu, saya gak mau nyari duit. Kalau nyari duit sama saya nggak bisa. Kalau mau nyari akhirat, ayo. Kalau mau duit nggak bisa. Ya kalau orang kan belum nggak ditanya lagi, mau udah haji apa belum? Udah, ayo berangkat aja dah. Makan dibebein aja supaya berangkat. Abis duit dibodoh-bodohin kita sama orang. Iya, kalau orang dibodoh-bodohin sama orang. Kemarin ada orang datang sama saya. Dia mau ada obekan. Kiai-kiai udah boleh nama dia. Dia bakal dibagi 3 miliar. Saya ditawarin kayak begitu. Kata saya. Bukan saya sombong. Kalau duit jangan ngomong sama saya dah. Bukan saya kagak doyan duit. Apa artinya duit banyak tapi kita melakukan kesalahan? Yang paling penting itu Bang adalah kebenaran. Buat apa abang melakukan ini kalau abang salah? Tapi kiai-kiai yang lu pada bolehin aja. Ya namanya juga kiai ya. Enggak semuanya kiai. Kan kata Imam Ghazali ada dua, kiai dunia ada kiai akhirat. Ya biarin ya. Kalau saya enggak kayak begitu. Oh begitu ya, ya. Jadi mana 3 miliar Masya Allah ya. Ini kalau urusan dunia enggak ada habisnya Pak ya, duit kita makan enggak ada habisnya dan enggak bakal puas ya.
Kalau akhirat kita puas, senang. Ya. Faramala salasan wa masya arba'an, lalu ia lari, ia lari kecil 3 kali dan berjalan 4 kali putaran. Summa taqaddama ila maqam Ibrahim, kemudian beliau maju ke maqam Ibrahim, ya. Faqara untuk sembahyang 2 rakaat, lalu ia membaca wattakhizu min maqam Ibrahim musalla. Faja'al maqama bainahu, maka ia jadikan maqam Ibrahim di antaranya, wa bainal baiti, dan di antara baitillah. Fa shalla rak'atain, lalu ia salat 2 rakaat. Wa hadza qit'atun minal haditsit tawil, ini adalah ya bagian daripada hadis yang panjang, qit'atun sepotong, sebagianlah daripada hadis yang panjang, ya. Alladzi rawahu Muslimun fi sahihi min hadisi Hatim ibn Ismail, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Hatim bin Ismail. Wallahu a'lam bishawab.